Sekarang saya ada di markas Brizat. Ini mau berangkat untuk yang ke Harjo Kuncaran, spek CLA dari SPL untuk Brizat Audio. Tempatnya nanti di Dusun Margomulyo, jadi Harjo Kuncaran yang paling selatan. Baru berangkat Brizat CLA karena memang deket dari sini. Harjo Kuncaran mungkin kalau pakai truk cuma setengah jam nyampe. Ya, tim 1 Blizzard Audio pakai full CLA 12 sub. Ini penataannya nanti cuman 2 baris gini, nah terus di naikkan ke atas kayak karnaval wajah. Dan untuk wingbox-nya berangkat hari ini, Lur. Wingbox-nya berangkat siang ini menuju ke Solo, ke Aeromec. Nah, ini sisa subwoofer CLA nya yang akan berangkat ke Harjo Kuncaran. Sisa box faster 21 yang 5 box di sini diangkut juga dibawa ke Jakarta. Entah nanti ditata gimana, pokoknya diangkut. Setelah ini kita lanjut ke Harjo Kuncaran. Ada yang baru berangkat juga, Lur, JB Audio. Kayaknya mau ke Harjo Kuncaran juga ini. Pakai Bokwaratel JB Audio Production.
di belakang ada BST Factory. BST-nya Blizzard. Nah, sekarang saya sudah ada di Desa Harjo Kuncaran. Saatnya kita mencari posisi sound system. Ya, sudah loading kah ini? Kita langsung ketemu sama Bawang Merah Audio, lur, di sebelah sini. Di pintu masuk Desa Harjo Kuncaran ada Bawang Merah Audio. Bawa 12 subwoofer full F218 warna merah. Ini loh, ini bukannya yang kayak di Songgoriti kemarin ini. Oh, yang di Songgoriti pakai truk biru ya. Yang di sini pakai truk merah, tapi boxnya sama-sama yang pakai F1 merah. Untuk linere wisdomnya bawa 8. Wisdom RT 210 Neo ditambah lagi RDW RT24 6 box. Lightingnya pasang 10 beam. Wall washer 3, strobo LED 6. Bawang Merah Audio. Oke, lanjut lagi dari Bawang Merah, kita meluncur ke area lapangan. Nah, ini di area lapangan, lur. Area lapangan tempat battle-nya besok di sini. Tempat battle dan juga tempat setat dari lapangan ini, lur, sudah ditandain. Ini untuk tempat parkir, yang ada pagar bambunya untuk tempat parkir, dan ini sudah ada nomor-nomor sound buat parkir sound dan battle besok di sini. Nah, soundnya nanti muter ini, muterin lapangan, mulai dari nomor 1 sampai nomor 32. Nanti ada 32 sound nanti, lur. Oke, kita lanjut lagi untuk sepil yang di gang-gang masuk, lur. Oke, ini nomor 8 sampai ke sana, muter terus, dan nomor 32 nya ada di sebelah sana. Kita cari di RW1. Di RW1 ada IMA Audio. Ini ada IMA Audio Jember. Sudah ready 12 subwoofer IMA. Lagi bawa full SLA lagi. Untuk penataannya tengah diberdirikan ya. Jadi 12 sub, 2 subnya tengah diberdirikan. Untuk linernya pakai yang terbaru, kemarin waktu dipakai di Dampit. Ini bawa 8 box 212. Ditambah lagi di atas ada RDW RT24 sebanyak 12 box juga. Kemudian untuk lightingnya ini sudah terpasang 10 beam. Untuk strobonya bawa berapa ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Strobo LED-nya bawa 10. Ya, ini IMA ready. Masih di area RW1. Kita ke timur, di sana ada satu sound sedang loading. Duta suara baru datang kayaknya itu. Tuh duta suara, lur. Mau cari tempat loading kayaknya. Mungkin penyewai sama kayak yang tahun lalu, jadi itu muter. Nah, di depan sini ada satu sound yang lagi loading, OJS. OJS Audio. OJS. Kalau yang seperti yang tahun lalu, tempatnya duta suara ada di timurnya OJS ini. Nah, ini dia OJS Audio pakai Cides Aitong. Apa itu sebenarnya Aitong? Cidesnya pakai Aitong. 6 box kiri kanan berarti 12 box. Terus middlean yang tengah ini juga Aitong lagi, tapi yang ini satu box isinya 3 speaker, 2 tweeter. Aitong. Lalu untuk subwoofer pakai
box apa ini? CLA single ini. Yang bawah CLA single. Yang atas pakai radiator. 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 subwoofer. OJS audio. Lightingnya mau pasang 10 beam. Ya, duta suara yang barusan datang. Penyewanya tetap seperti yang tahun lalu. Ini tempat penyewanya sama kayak yang tahun lalu, Nur, duta suara. Kayaknya bawa 12 subwoofer juga. Ini baru datang dan segera loading. Sekarang kita di daerah Darungan. Ada satu sound yang lagi loading di sini. Dulu tempatnya Xmare, sekarang apakah sama? Oh, ternyata sama. Di sini masih tetap Xmare. Ali ID. Ali ID. Pas nang proton. Burung, ini di proton. Enggak ada 16. Iki lurus berarti rono. Sing kok biyen iki kok tapi. Oh. Panjang sing biyen iki kok. Oke. Siap. Ini Xmare lur, berarti tetap sama kayak yang dulu. Bawa 12 subwoofer full TTS. Xmare lur, masih proses loading. Itu bawa 12 subwoofer TTS. Ya. Oke. Linernya pakai AD VX110. Ini mungkin liner ini biasanya bawa banyak nih. Kayaknya bawa 24 biasanya sing pakai yang 110 ini. Jadi nanti kita sepil lagi kalau sudah lengkap. Ini masih loading ya. Xmare, tempatnya masih tetap sama seperti tahun lalu. Nah, untuk panggung penghormatan finish masih tetap sama di depan Balai Desa Harso Kuncaran. Ini dia panggung finishnya di sini. Tetap sama kayak yang tahun lalu lho. Pakai rejing, panggungnya gede. Dan juga mungkin nanti di sini dikasih barikade buat penonton agar tidak masuk. Nah, sekarang kita ke arah mana ini ya? Ke atas sini aja dulu. Dari atas ini ada jalan ke kiri. Nah, ini sedang loading Bovago Tiongkok. Bovago Tiongkok lagi loading pakai box F1 apa? Iya, yang F1 ya. Kok tumben baru loading? Untuk karipan ini box baru. Anyar gila. Apa? Unboxing ne. Oh, berarti iki sing wirane diolehno iki. Sing gandengane iki kan yang wajak iki. Yang kemarin truknya buat karnaval di wajak sama boxnya box Desmo ini ya. Tapi sekarang ditambahin lagi box baru. Box baru made in SSD paling kayak gitu, paling lo ya. CLA atau F1 nih. 218. Sebanyak 8 box. Terus untuk paratelnya 8 box juga. Paraflex 21. Tasonya 6, DNB-nya 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. DNB-nya 8. Untuk lightingnya 1, 2, 3, 4, 5, 10 beam. Strobonya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus mungkin nanti dikasih wall washer. Sama di atas ada lagi DNB 4 box. Ini Bovago Tiongkok. Bovago Tiongkok pakai truknya Desmo.
powernya FA23 Pro full untuk subwoofer. Untuk middlenya pakai DB Voice sama RDWNR. Tiongkok, geng. Nah, berikutnya di sini ada si cantik audio Banyuwangi, bolo. Si cantik Banyuwangi akhirnya comeback juga ke Malang, bawa 12 subwoofer, sorry. Ini yang atas ini apa low ini ya, box singlean ini kayaknya low ini lor. Jadi kalau CLA nya semuanya 12 subwoofer. Si cantik Banyuwangi lanernya pakai Sunway model kayak RDWWD Tara WD 210 kayaknya. Ini Sunway. Terus untuk lanernya di atas juga pakai yang custom, custom double 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 yang liner di atas lur, yang customan. Kalau Sunway nya ada 8 juga, lightingnya masih belum terpasang. Si cantik Banyuwangi akhirnya comeback lagi ke Malang. Oh ya, ini tuh yang box atas itu kayak box low ini, 1 2 3 4 5 6, subwoofer 12 full CLA. Oke, masih loading, powernya tertutup. Oh, ternyata banyak juga ini, 1 2 3 9, ternyata kurang satu tadi hitungan saya. Ini 9 box untuk yang lanery custom yang di atas, sementara Sunway nya ada 8 box. Si cantik audio Banyuwangi. Lanjut lagi, di sebelah sini ada yang sedang loading kayaknya. Ini kayak apa ya? Masuk Big Way. Kalau tahun lalu sih di sini Big Way. Nah, ini dia sudah berdiri tegak lur. Satu sound system. Wah, nanda ini. Paman Feng ternyata ada di sini, Paman Feng. Mas Ayo soalnya. Oh, budal Jakarta. Nois budal berarti sak fuso-fuso nih, Mas. Budal ini mambengi. Oh, mambeng. Ternyata Paman Feng ke Jakarta, bolo. Nih, Nanda. Yang tahun lalu di sini Minion, sekarang Nanda. 15 apa 12 iki? Oh, 12 subwoofer ditambahin lagi sama 6 low pack. Wah, ini 1 2 3 4 5 6 low pack dan 12 subwoofer CLA. Di atas tambahin lagi renteng-renteng rudal tulup RDW RT24 1 2 3 4 1 2 3 4, ada 8 box. Terus tasonya juga renteng-renteng kiri kanan 1 2 3 4 5 10. Tasonya 10, rek. Taso 10, RT248, low pack 6, subwoofer 12. Lightingnya juga renteng-renteng juga, nggak kalah dengan boxnya. Ini featuring Sopongiro Lighting. Ya, ini featuring Sopongiro Lighting. Jadi pasang 14 beam loh. 14 beam by Sopongiro Lighting featuring Nanda Audio Jember. Oh, NGX cuy. Sorry. Yang di sini NGX bukan Nandanya. Nandanya berangkat ke Jakarta ya. Ini NGX Audio cap Morgan dan cap Busi. Markasnya Mas Johan Lighting lur. Kampung Pitu. Sewa apa di sini? Oh, itu ada Kampung Pitu di sana. Kampung Pitu Duta Audio Sumawi. Masih loading belum?
dari Duta Audio Sumawe bawa 12 subwoofer planar dan CLA, 4 subwoofer CLA, 8 subwoofer planar, middle line baru ditata, itu ada low mid, terus mid high-nya masih tata 2 low mid, dan di tengah kayaknya pakai liner singlean ini nanti digantung. Duta Audio Sumawe Telogorejo. Karena juga ada yang sedang loading lur. Sepertinya sound lokal juga dari Sumawean mungkin. Nanti kita spill. Nah, ini dulu tempatnya Alpha Air, sekarang ada Bovas Audio Banyuwangi. Yang dulu tempatnya Alpha Air ganti Bovas pakai box baru juga. Wah, Bovaku ini nggak nyari box. Bovas Audio Banyuwangi ternyata boxnya baru juga, sama dengan yang dipakai sama Bovaku. Ada 8 box CLA atau F1 218, ditambah lagi yang di sini bawa yang F1. Gih mas, matur. Gih apa isu balai? Gih mas, matur. Bovas F1-nya yang bawah, yang lama biasanya ada 8 box, yang baru double 218 ada 8 box juga. Untuk tasonya ada 8, sementara DNB-nya juga 8 ini. Untuk lightingnya mau dipasang berapa ini ya? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 6, 12 beam. Mau dipasang 12 beam. Oh, ini. Nggih, matur nuwun, Mas. Nggih, nggih. Penyewane Bovas. Siap. Ready, lur. Nah, ini. Terus ayo, Mas. Berikutnya MP Audio. MP. Penyewanya tetap tahun lalu ini. Masih tetap tahun lalu di sini tempatnya, ini RTRW-nya enggak tahu, pokoknya yang paling timur sendiri dari Harjo Kuncaran. MP Audio bawa liner sultannya ini, RDW Tara WD 210. Sementara untuk liner barunya kayak enggak dipakai ya. Tapi ini juga pakai subwoofer yang terbaru. Ali ID. Subwoofernya pakai yang terbaru loh. Masih kinclong. 18 in tapi ya. Nih. Kelihatannya 18 in loh, soalnya kecil. Penataannya 2 sub ke atas. Jadi mode ramping. Tapi kalau saya salah mohon dikoreksi. Siapa tahu ini boxnya 21 in lagi seperti yang lama. Terus untuk liner RDW Tara WD nya di sini bawa 16 box, satu rentengnya 8 box. Ini liner Sultan, ini liner RDW Tara yang spek terbaru dan tertinggi. Kemudian lightingnya bawa 1, 2, 3, 4, bawa 5, 10 ya. 1, 2, 3, 4, oh 8 lor. Di atas ternyata nggak ada. Bawa 8 beam. Terus ada 4 strobo LED di atas dan juga beberapa par LED. MP Audio Mustika Production. Berikutnya ada BNK Audio Malang featuring Saka Lighting. BNK Audio Malang 1, 2, 3, 4, 5, 12 subwoofer full CLA dulu. Ini middle-nya full taso, sama ada middle-an single di atas. Itu rudal apa middle-an ya? Oh, rudal kayaknya lur, di atas lur. Model T24. Ada 6 box. Yang di atas ada 6 box T24.
Kemudian di sini taso full depan subwoofer, ada 8 box taso. Lightingnya bawa 8 beam. Terus untuk strobo LED-nya 4, 5, 6, 8. Strobo LED 8, lightingnya 8. By Saka Lighting. BNK Audio. Lanjut lur, di depan sana ada satu sound lagi. Di sini ada ED Audio. Wah, ini kayunya mau diketok. ED Audio 12 subwoofer pakai full CLA dan F1 21 in-nya lur. Ready. Itu juga pakai taso custom-nya 6 biji. Dan lanery GTO custom-nya juga ada 6 box sama lighting, belum terpasang beam-nya. Kayaknya pasang 8 beam ditambah lagi 4 strobo. Iya, ED Audio. Sudah kayunya ganti ketok. Kita enggak ke sana wis. Kayunya mau dipotong ini. ED Audio pokoknya di kono. Berikutnya di sebelah sini ada Hapro Audio. Hapro Audio, di depannya ada sound tuan rumah HK Sound. Untuk Hapro sendiri bawa 12 subwoofer pakai box paratel dan betonnya. Ini 6 subwoofer paratel yang bawah dan 6 subwoofer beton yang atas. Full 21 beta full double magnet. Untuk lanery-nya pakai yang custom. Di sini ada 12 box lanery custom-nya 212 dan ditambah lagi asli T24 di bagian tengah. Untuk rudal brewok gen 1 di atas bawa 6 box. Dan lightingnya juga renteng-renteng, ada 6, ini 8, 14 beam berarti, 14 beam. Hapro Audio, di depannya ada HK Sound kayaknya, sound tuan rumah. Ini sing nyekel kampung ini, Kak Birto. Hapro Audio ready. Oke, bolo tak lanjut dulu. Oh, ini ya Hapro. Di depan sini apa ini? Ternyata bukan HK ini. Apa ini? Bintang Mas. RMJ. Sing bener Bintang Mas apa RMJ? RMJ mungkin lur. Kalau Bintang Mas namanya terke kayaknya. Ini ya RMJ 821. Vognya full CLA. Bawa berapa sub ini? 1 2 3 4 5 6. Nggih, Mas. 12 tambah tengah ini low pack. Berarti 12 sub CLA ditambah low pack 4. Iya Mas ya. Untuk middle ini double 210 kayaknya lur. Yang RMJ ini ada 12 box, di tengah lagi sepertinya 12 in, kalau enggak 15 in, 12 kayaknya. Ada 4 box. Lightingnya 8 beam. Sound-nya apa Mas? Sound. Oh, remaja audio. RMJ. Oke. Saking pundi, Pak? RMJ saking pundi? Saking Pak Waru. Nggih. Iya, mari ini dia Mas. RMJ lur ternyata ya, remaja audio, betul kata saya tadi lihat dari middle-nya ini RMJ. Ini low pack
Lopeknya singgelan apa double? Oh, singgelan ya lopeknya. Lopeknya singgelan CLA. Terus untuk lightingnya ini strobo LED 1 2 3 4 5 6 7 8 beam. Terus untuk yang lain-lain kayaknya enggak ada, kayak wall washer enggak ada. Sorry, untuk beamnya lebih dari 8 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh iya 8 sih. Ini konaknya tok. Konaknya sudah di unboxing, sudah dibuka beamnya. Mungkin lor RMC sama Hapro di wilayahnya Hakason. Oke, follow berikutnya di sini ada Blackband Audio. Oh, rudalnya baru, tasonya baru, tapi made in sendiri kayaknya, Lur. Ini Blackband 12 subwoofer. Bawa full paratelnya. Kiri kanan dikasih T24 6 box untuk Lennery Wisdom RX-nya bawa 8. Di atas tambahin lagi taso 6 box, taso custom tapi. Terus untuk lightingnya 1, 2, 3, 4, 8 beam Blackband Audio. Berikutnya di sini ada Kawul 87 Audio. Di tempatnya Brewok ke selatan atau Zero One ya. Ini Kawul 87 Audio, bawa 12 subwoofer. Kipulo jeez, pakai CLA 3D nya 12 sub dan ditambah 2 low pack di atas, serta kiri kanan ada Cides Iwan Gen 2 8 box dan Lennery Wisdom RX 210 nya 1 2 3 4, ada 8 ya, lebih lah ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 box Lennery Wisdom nya lor. Kawul 87 Audio. Oke, follow berikutnya di sini ada satu sound lagi. Batik Audio. Ini Batik Audio loading di depannya Blackband. Ya, di depannya Blackband. 12 subwoofer. Ini 12 subwoofer full paratelnya dengan speaker Wisdom. Untuk yang liner di depan single ada 8 dan juga RDWRT 24 ada 4 box, ditambah lagi taso custom 4 box di atas dan juga liner singlean 4 box. Untuk beamnya ini mau dipasang kira-kira 8 beam mungkin. Batik Audio. Oke lor, lanjut pilih lain. Loh, ini yang di perempatan Kampung Keramat. Ada Brewok Cap Jotos. Terus di sana ada Grand Music. Untuk Grand Music masih tetap penyewanya seperti yang tahun lalu di sebelah sini. Ini bawa yang Supali sama Subala. Subroto kok Subala, Subala kan speknya Bavago. Subroto lur. Supali tengah, Subroto samping. Supalinya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subrotonya 1, 2, 3. Oh ya, 12 sub ya. Sama 6 sub, 6 sub. Lenernya bawa Lenery Kara 10. Kayaknya amunisi baru lagi ini. Kara 10. Oh ya, yang tengah ya belum terpasang, tapi yang sudah terpasang ini ada Cides Iwan Gen 2. Di sini ada dua renteng. Satu rentengnya isi 8 box. Waduh, pasti banyak bawa banyak Cides ini untuk yang Iwan Gen 2. Yang Lennery tengahnya belum terpasang. Kara 10. Subwoofer 12. Supali sama Subroto. Grand Music. Kita sepil Brewok Cap Jotos. Di sini bawa 15 subwoofer.
Brewok Cap Jotos 15 subwoofer bersama Pak Dokter Dokter Sepul. Ini sudah tertata 12 sub turbo sama di bawahnya ada 3 sub planar. Oke. Planar 3 subwoofer, turbonya 12 subwoofer. 1 2 3 1 2 3. Enggak ada. Iku lek ning wonge brewok lho ana lek. Nek Pak Dokter lho ana lek. Ya, jadi brewok Cap Jotos 15 sub buat spek battle. Bawahnya pakai planar 21. Ini middle-annya sama rudalnya. Untuk ICDES-nya paling bawah 8 lur. Terus untuk petafunya biasanya bawa 6. Rudalnya bawa 4. Brewok Audio 15 subwoofer. Kampung Kerajaan Keramat, Kampung Keramat. Kampung Kodok yang dulu sewa BJ Hunter sekarang bawa siapa ini? Masih loading, bro. Cek, koyo gak asing ini Sony. Kampung Kodok featuring. Wah, ini masih pasang middlean, lur. Stiker. Stiker lek. Waduh, gak kawasan kok lek, wali lek. Ini pakai bok planar, lur. Oh, iya, bok planar. Tengah iki apa iki? Endi lek? Bok tengah iki CLA, lur. Sing tengah bok apa, Mas? CLA, Mas. Sing tengah CLA. Tengah. Oh. 12 sub. Celah. CLA, Mas. Celah. Ora ngomong ae iki. Di atas masih ada singelan full. Ini 12 subwoofer Dewi Sri Audio. Sama ditambahin lagi di atasnya box singelan ada 6 box. Berarti piro ya? Ikut dijadikan sub berarti 15 sub lur. Dewi Sri Audio. Speknya planar sama CLA dan juga CLA single. CLA double-nya 4, planarnya 8. Yang CLA single-nya ada 6. Middle-nya full single-an. Oke. Ada 8 box kiri kanan dan di tengah ditambahin lagi 2 box. Dewi Sri Audio. Powernya pakai Paslab NX20000 Pro. Di atas tambahin lagi model T24 kayaknya. 4 box. Dewi Sri Audio. Di depan sana ada JRT Audio, lur. Ini tempatnya Blizzard yang tahun lalu, sekarang bawa JRT. Ini juga masih menghias. Menghias. Apa iki? Kayak rombong-rombong. Wow, bikin panggangan kambing, lur. Ini bikin kayak rumah-rumahan buat anu gulai kambing. Oh, ini disiapkan kayu-kayunya. Persiapan iki. Ini mantun karnaval mukbang nih, Pak. Mantun karnaval langsung ragi. Betul. Aduh, kambingnya loh, kambing utuh. Waduh, sawangar.
Kambing guling. Kambing guling. Oke oke. Oke. Waduh. Semangat ya. Habis karnaval langsung mukbang kambing guling. Ini CRT audio pula. Menggantikan Blizzard audio yang tahun lalu di sini. Sekarang CRT audio. 12 14 14 sub kayaknya ya. CLA 3D sama planar 1 2 3 4 5 6 12 sub CLA 3D sama 4 sub planar. Di tata miring kiri kanan. Ini settingan yang sangar ini. Planarnya terus samping berdiri gini, tengahnya kasih CLA. Lenderingnya RDW Amire 8 box digantung dan lender Vera 8 box kiri kanan. CRT audio. Di sini ada Proton audio dan juga warga yang bikin candi-candian. Wah, ini sangat-sangat hampir mirip lagi ya, mirip aslinya. Wah, pirek. Candinya ada Batara Kalanya kiri kanan. Bahannya full foam ya. Candinya juga transisi dan sangat artistik sekali. Nah, ini menggambarkan candi apa ini? Candi Kidal mungkin. Oh, Candi Singasari lor. Ini menggambarkan Candi Singasari. Dan ada Proton audio. Ya, berhubung setelah ini Jumatan kita setut karena reviewnya. Dah ini Proton pakai full F2 bawa 15 sub kayaknya ini lor. Ya ini bawa 15 subwoofer full F2 Proton. Di atas ditambahin lagi RT24 6 box dan juga pakai lenery customnya yang 10 in. Ini ada 12 ya. Kok 12? 1 2 3 4 16 lur. Satu rentengnya 8 8. Ini spek battle ya. Lightingnya juga renteng-renteng. 1 2 3 4 5 6 7 8 16 beam. Oke, Proton audio ready. 15 subwoofer. Spek battle. Ini untuk yang terakhir Bolo Sinar Jago Pitaloka. Penyewanya tetap Proton tadi, penyewanya juga tetap seperti yang tahun lalu. Sinar Jago bawa berapa sub ini, Rek? Kok banyak banget ini? Wow, spek battle ini. 12 subwoofer. Ali ID. 12 subwoofer. Full CLA dengan low pack. Low packnya ini tambah banyak lagi, lur. Wah, ngeri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Waduh. 8 low pack, Rek. 12 subwoofer CLA tambahin 8 low pack. Kemudian di atas ditambahin lagi RDW RT24. 1 2 3 4 5 6 untuk lenery singlenya yang cidesnya ini. Di kantong ada 8. Yang di atas ada 4. Tambah lagi RDW RT24 ada 8 box kiri kanan. Wah, ini spek battle asli nih. Yang tahun lalu ini jadi bintang lapangan waktu battle Sinar Jago. Untuk tahun ini kayaknya mau jadi bintang lapangan lagi ini. Ngeri, Rek. 12 subwoofer ditambah lagi 8 low pack. RT24-nya bawa 6 dan 8. Cidesnya
bawa 12 lighting 1, 2, 3, 4, 8 beam andalan nih, sinar jago Pitaloka.